Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga, kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai penghasilan Faul Gayo ataupun Faul Lida 2019. Pada video ini kita akan mengupas secara tuntas berapa sih penghasilan Faul Gayo dalam channel YouTube-nya, baik itu penghasilan per hari, per minggu, bahkan per tahun. Pada video ini kita akan mengupas secara tuntas dan jelas perihal tersebut. Oke, seperti biasa, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus masuk dulu pada peremban. Kemudian di sini kita ketik Social Blade, Blade. Kemudian paling atas kita klik sekali. Ya, tampilan webnya sudah terlihat. Kemudian paling atas di pojok ada enter YouTube username. Kita ketik nama channel YouTube Faul, Faul Gayo Channel. Kita enter. Kita tunggu sebentar. Checking your browser before accessing socialblade.com. Kita tunggu sebentar. Ya, di sini sudah terlihat channel-channel yang hampir serupa dengan channel dengan nama channelnya Faul. Ada Faul Gayo, Faul Gayo, Faul Aceh Gayo, Faules Channel. Kemudian yang paling atas merupakan channel officialnya Faul. Kita klik pada select channel. Ya, di sini sudah terlihat tampilan penghasilan daripada Faul. Faul telah mengupload konten kurang lebih 12 buah video dengan jumlah subscriber 41,6 ribu, kemudian dengan jumlah view sekitar 966.762. Di sini total grade channelnya Faul C+, total grade-nya. Kemudian untuk penghasilan per bulan Faul kurang lebih $19 sampai dengan $300. Untuk penghasilan per tahun Faul berkisar kurang lebih $225 sampai dengan $3,600. Itu merupakan penghasilan per tahun. Kemudian di bawah ini merupakan penghasilan per video yang telah diupload oleh Faul dalam channelnya. Ini terakhir kali Faul mengupload konten yaitu pada tanggal 30 bulan 5 2020, dengan jumlah pendapatan $0,36 sampai dengan $6. Oke, coba kita masukkan pada kalkulator. $300 itu merupakan penghasilan per bulan Faul. Kita cari dulu kalkulatornya. $300 dikalikan dengan kurs rupiah hari ini 15.000. Berarti di sini penghasilan Faul kurang lebih yaitu Rp4.500.000. Ini masih sedikit kali dikarenakan Faul kurang mengupdate konten-konten terbaru, sehingga penghasilan dan peningkatan subscribernya juga meningkat dengan sedikit-sedikit. Oke, untuk penghasilan per tahun Faul kurang lebih $3.600, kita kalikan saja. 3.600 dolar dikalikan dengan 15.000 kurs rupiah. Di sini ada jumlah pendapatan Faul kurang lebih Rp54 juta untuk pendapatan ataupun penghasilan per tahun Faul dalam channel YouTube-nya. Kalian bisa melihat sendiri berapa penghasilan Faul, dan di sini jumlah video Faul sangat sedikit ya. Hanya 12 buah video, sehingga hal wajar penghasilan Faul masih $300 ataupun Rp4.500.000. Bagi kalian yang ingin juga mengetahui tentang penghasilan Faul lebih jelas lagi, kalian bisa mengikuti tutorial yang ada dalam video ini. Oke, itu saja informasinya. Jangan lupa untuk dukung channel Faul.
dengan cara subscribe, dan juga dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.